Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Oppo, yakni seri Oppo Find X8. Oppo telah resmi meluncurkan ponsel pintar andalannya, Oppo Find X8 dan Oppo Find X8 Pro di Tiongkok. Model-model ini hadir dengan peningkatan yang mengesankan dalam hal tampilan, kinerja, dan teknologi kamera, sehingga menjadikannya pesaing kuat di segmen premium. Dengan ketersediaan global yang juga telah dikonfirmasi, berikut ini adalah apa saja yang ditawarkan oleh ponsel andalan Oppo terbaru. Find X8 dilengkapi dengan layar datar LTPO OLED Adaptive 1Hz hingga 120Hz berukuran 6,59 inci dengan resolusi 1,5K atau 2760x1256 pixel dari Tianma, menawarkan bezel 1,45 mm yang sangat tipis dan kecerahan puncak 4500 nit. Sementara itu, Find X8 Pro menawarkan layar lengkung Micro Quad LTPO OLED 1,5K berukuran 6,78 inci dari BOE yang sedikit lebih besar, juga mampu memberikan kecepatan refresh adaptive antara 1Hz dan 120Hz dan tingkat kecerahan yang sama. Kedua model mendukung Dolby Vision dan perlindungan Oppo Crystal Shield, menjanjikan visual yang hidup dan daya tahan yang kuat. Kedua ponsel pintar ini dinaik oleh MediaTek Dimensity 9400 terbaru, yang dibangun di atas arsitektur 3 nanometer. Perangkat ini menawarkan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan UFS 4.0, yang memastikan kinerja yang cepat dan ruang yang cukup untuk aplikasi, foto, dan video. Perangkat ini dilengkapi dengan pendingin visi dengan area yang sangat luas untuk kinerja yang berkelanjutan, dengan skor lebih dari 3,1 juta di AnTuTu. Kedua model berjalan pada Android 15 dengan ColorOS 15. Versi ColorOS baru hadir dengan sejumlah fitur AI dan desain baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk kamera, Find X8 Pro memiliki 3 kamera belakang 50MP, termasuk sensor utama Sony LT700, kamera ultralebar 50MP, dan lensa telefoto periskop 3x50MP. Di sisi lain, Find X8 Pro memiliki sistem 4 kamera dengan lensa periskop 6x50MP tambahan. Kamera utama model Pro memiliki sensor Sony LT808 1/1,4 inci yang lebih besar, sehingga meningkatkan kinerja dalam cahaya rendah. Kedua model mendukung zoom digital 120x, mesin gambar Hypertune untuk meningkatkan kejernihan, dan Hasselblad Portrait Mode. Keduanya juga dilengkapi dengan kemampuan AI seperti AI Erase, AI Anti Reflection, AI The Blur, dan AI Super Resolution. Find X8 Pro hadir dengan baterai berkapasitas 5630 mAh, sedangkan Find X8 Pro memiliki sel baterai berkapasitas 5910 mAh. Kedua perangkat mendukung pengisian daya SuperPOOC 80 Watt, pengisian daya nerkabel 50 Watt, dan pengisian daya nerkabel terbalik 10 Watt, yang memastikan pengguna memiliki beberapa opsi pengisian daya untuk menjaga perangkat mereka tetap bertenaga sepanjang hari. Seri Find X8 menawarkan ketahanan terhadap debu dan air dengan peringkat IP68 dan IP69, sehingga cocok untuk penggunaan di medan berat. Kedua model dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar, kemampuan SIM ganda, speaker stereo, dan dukungan untuk Wi-Fi 7 dan NFC antena ganda. Find X8 Pro juga memperkenalkan tombol cepat yang berfungsi ganda sebagai rana kamera dan penggeser peringatan, yang menyediakan akses cepat ke fungsi-fungsi penting. Untuk harga dan ketersediaan, Find X8 tersedia dalam warna hitam, putih, biru, dan pink, dengan harga mulai dari 4.199 yuan atau sekitar 9,2 juta rupiah untuk varian RAM 12GB dengan internal 256GB, hingga 4.999 yuan atau sekitar 11 jutaan untuk model RAM 16GB dengan internal 512GB. Find X8 Pro ditawarkan dalam warna hitam, putih, dan biru, dijual mulai dari 5.299 yuan atau sekitar 11,6 juta rupiah untuk varian RAM 12GB dengan internal 256GB.
Sedangkan edisi Satelit RAM 16GB dengan internal 1TB dijual dengan harga 6.999 yuan atau sekitar 15 juta rupiah. Penjualan perdana di China akan dimulai pada tanggal 30 Oktober dengan ketersediaan global diharapkan segera, meskipun Oppo belum mengkonfirmasi tanggal spesifiknya. Nah, itulah tadi ulasan singkat dari seri Oppo Find X8 yang baru saja diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.